Assalamualaikum, sebentar kan Rohan ya, lagi makan dulu sebentar ya, bentar lagi nih. Makan di sini kan sih. Coba nggak dia? Ini teh, mangga teh. Itu sayur bening. Ini sendoknya. Iya ya. Ini yang apa ini mah harus pak. Tong. Oh ini yang buat ini. Standar higienis itu adalah higienis. Sayur. Karangsong. Oh, itu gede-gede bayi. Dari sampai ke Papua. Iya, jangan santai. Ini bagus. Kuliner khas warga Desa Ujung Lubang, khas masyarakat pesisir, terkait ada ikan bakar yang ikannya itu fresh dari laut, baru saja ditangkap hari ini biasanya. Ada ikan talang-talang, ada ikan etong, ada ikan tenggiri, banyak ikan yang dihasilkan oleh nelayan kami yang langsung diolah oleh para warga pedagang di Pantai Plentong ini dalam rangka untuk menyajikan kuliner yang segar, bersih, dan enak, masih enak dimakan gitu. Ciri khas talang-talang tuh apa? Ciri khas talang-talang tuh ikannya apa keset ya, nggak lembek gitu, tapi meresap di bumbu dan enak dimakan, Pak. Itu khasnya talang-talang. Ya? Resep bumbunya apa tadi? Resep bumbunya ada bumbu-bumbu khusus khas ikan bakar yang emang sengaja dibuat oleh masyarakat yang ada di biasanya di pesisir, Pak. Gitu, Pak. Biasanya keunggulan kuliner wisata Plentong adalah waduh, siap-siap. Di Plentong ini, Bu. Enak. Alhamdulillah. Ada ininya ikan bakarnya harus dicoba
ikan bakarnya enak. Ada tadi ikan besar namanya talang-talang. Kemudian penyajiannya juga bersih. Kemudian bumbunya ada apa, kecap ya, bumbu kecap. Ada bumbu kecap pakai apa nih, kayak bumbu sate gitu. Nikmat pokoknya, apalagi di pinggir pantai. Daging dan bumbunya gimana, Bu? Sisa. Meresap. Bumbunya meresap.